Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah teman-teman dengan video ini? Video ini adalah sebuah toilet laki-laki dan perempuan. Sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Di mana dalam video ini saya membahas mengenai sebuah instalasi air bersih pada kamar mandi tersebut. Dan kamar mandi tersebut sudah jadi, sudah kita finishing seperti ini, sudah kita pasang untuk kloset, wastafel, dan lain sebagainya. Intinya dalam video sebelumnya, saya membahas mengenai instalasi pada kamar mandi tersebut, instalasi air bersihnya. Di mana dalam kamar mandi tersebut, saya gunakan instalasi loop system. Ada yang menyebut ring, ada yang menyebut sirkuit tertutup. Apapun itu namanya, yang penting sistem ini bisa membuat tekanan tiap kamar mandi ini stabil, walaupun keran dinyalakan bebarengan, dan juga tekanan menjadi semakin kencang. Untuk lebih detail mengenai instalasi air bersih pada kamar mandi ini, menggunakan closed loop system atau sirkuit tertutup, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Sekarang kita akan melihat hasilnya. Kita tes semua tekanan air pada armatur tiap kamar mandi, baik itu kloset, urinal, ataupun juga wastafel. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Setelah kita finishing, sebelum kita serah terimakan, ini kita tes semua untuk instalasinya apakah sudah benar atau tidak, airnya berjalan normal atau tidak, atau ada yang tersumbat. Ini kita masuk dulu ke toilet perempuan. Ini ada dua kloset. Ini kita sekat menggunakan dinding kubikel. Ini untuk yang kloset pertama ini. Kita coba untuk jet showernya. Sangat kencang. Dan ini ada kloset duduk. Ini kita gunakan merek Toto. Merek yang sangat familiar di dunia konstruksi atau rumah. Ini kita coba flush. Berjalan normal. Tidak ada yang tersumbat. Sekarang kita pindah ke kloset satunya, masih tetap di dalam kamar mandi perempuan. Ini kita coba jet showernya, sangat kencang. Dan juga ini kloset duduk juga kita gunakan merek Toto. Ini kita coba flush dan juga berjalan normal, tidak ada yang tersumbat. Sekarang kita pindah ke toilet cowok atau laki-laki. Ini bisa teman-teman saksikan ada dua urinal, ada juga janitor sisi kiri ini. Dan ada kloset di balik kubikel, dinding kubikel ini. Ini kita coba untuk urinalnya. Berjalan normal. Baik air untuk air inlet dan juga outletnya. Ini untuk urinal satunya kita coba. Harus tekanan kencang seperti ini, berjalan normal juga. Dan ini untuk keran janitor, kita coba kita nyalakan, kencang juga airnya, mengalir sempurna ke arah fur.
sekarang kita cek untuk klosetnya. Ini ada jet shower. Kita coba airnya. Tekanannya sangat kencang. Bisa teman-teman saksikan. Kita coba flash untuk kloset. Untuk klosetnya juga kita gunakan merek Toto. Berjalan normal, tidak ada yang tersumbat. Sekarang kita coba tes untuk wastafel yang ada di depan. Ini ada dua wastafel, coba kita nyalakan untuk kerannya. Ini wastafel pertama, kita buka kerannya. Bisa teman-teman saksikan sangat kencang. Dan keran kedua ini juga kita nyalakan, juga sangat kencang. Tekanan air di keran pertama tidak berkurang walaupun di keran kedua kita nyalakan. Ini kita buka afurnya untuk mengecek apakah bisa berjalan dengan normal untuk wastafelnya. Ini untuk wastafel kedua juga kita buka afurnya. Ini kerannya kita tutup, kita lihat airnya berkurang atau tidak. Dan bisa teman-teman saksikan airnya berkurang, berarti normal untuk wastafel ini. Demikian tes tekanan air pada sebuah kamar mandi, di mana instalasi air bersihnya kita gunakan closed loop system. Ada juga yang menyebut ring atau sirkuit tertutup. Jadi bisa teman-teman saksikan hasilnya sangat bagus, berjalan normal dan tekanan airnya kencang semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.